Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my saya tak dijumpa apa ke, tapi bolehlah. Saya hanya buat pembelajaran saja untuk YouTube saya. Boleh follow YouTube saya Koyu Wahab and TikTok saya juga Koyu Wahab. Okay, so korang rasa aku buat apa dekat sini, duduk sorang-sorang kan? Duduk sorang-sorang di suasana malam yang sepi. Gagak, korang rasa aku buat apa? Okey, aku tak nak panjang cerita lah. Okey, aku bagi tahu korang, aku akan buat review. Benda ni aku buat review pasal makanan. So first aku akan buat Oreo dan second aku buat cream. Aku pernah rasa dua makanan ni, tapi aku tak spesifik nak tahu lebih detail lah pasal makanan, dua makanan ni lah. So sebelum aku review makanan ni, nak bagi tahu dulu latar belakang antara Oreo dengan cream bowl ni. Okay, first aku mulakan dengan Oreo. So Oreo ni ditubuhkan pada tahun 1912 oleh National Biscuit Company tau. Sekarang ni dia terkenal dengan nama Nabisco. Kau mesti tahu kan Nabisco apa kan. Sekarang dah famous lah dekat Malaysia ni, dekat seluruh dunia dah famous. Okey, kalau korang nak tahu, yang benda ni aku baru tahu jugalah. Sebab aku dah buat detail kan, aku dah tahu latar belakang dia kan. So aku baru tahu yang Oreo ni sebelum ni lah, dulu lah, waktu dulu, zaman dulu lah. Oreo ni dia sebenarnya dia tiru ada satu nama jenama ni, Hydrox nama ni. Dia buat cookies juga. So Oreo ni tiru Hydrox. So tapi Hydrox ni tak naik, tapi Oreo ni yang naik sampaikan semua orang percaya yang Oreo ni yang Hydrox tu tiru Oreo, sedangkan Oreo ni yang tiru Hydrox kan. So benda ni pun bagi aku ni ilmu lah, ilmu untuk aku share kat korang lah. Sebab mesti lah korang macam, korang tak tahu juga kan, ada yang tahu, ada yang tak. So aku share ilmu ni kat korang. Okay, the second one, Cream O pula eh. Cream O ni ditubuhkan pada tahun 1966 oleh Universal Robina Corporation. Dia, okay, kalau korang nak tahu lah, Cream O ni Asia yang buat eh. Kalau korang tahu ni, Filipin yang buat. Filipin dekat Quezon City. Sebab ni antara salah satu kilang terbesar dekat Filipin untuk cream O ni. Memang terbaik lah, bagi aku terbaik lah. Sebab orang Asia mampu buat kilang sebesar ni dan terkemuka di seluruh dunia. Okay lah. So aku nak kenal kan, aku nak review Oreo dengan cream O. Sebelum aku review lah, aku nak tengok packaging dia. Okay, bagi aku lah, packaging Oreo ni Dia nice, cuma bagi aku dia simple. Memang simple lah. Bagi aku dia simple. Dia ada plate Oreo, lepas tu dia punya biskut di sini, lepas tu ada air. Air dia pun tak ada lah nampak dia sangat. Bagi aku packaging Oreo ni biasa lah. Untuk cream O ni pula, packaging dia bagi aku nice. Sebab apa kan? Sebab dia punya plastik dia pun nice juga, berkilat. Dia tak, Oreo ni tak berkilat sangat lah. Tapi plastik untuk timbul ni berkilat lah. Berkilat. Lagi satu, dia sama. Dia ada timbul dan pisang timbul, lepas tu biskut dan air. Dan air dia bagi aku lah nampak lagi nice lah. Nampak lagi dia nak banding dengan Oreo lah. Betul-betul, serius. Bagi aku, cream O punya packaging ni lagi lawa, lagi cantik. Okay, sekarang ni aku rasa aku dah boleh buka tu. Aku dah boleh rasa. Aku rasa aku try cream O dulu lah. Aku rasa cream O dulu eh. Aku pun dah buka eh.
dengar bunyi truk tu sebab jauh. Sebab aku pun tak ada mic. So jauh sikit lah. Rasa dia sedap. Dia rasa dia manis. Tapi dekat biskut tu ada sedikit masin sikit. So kita boleh rasa masin dan manis. So bagi aku tu blendingan yang mantap lah. Masin dengan manis. Tapi masin dia tak ada rasa. Masin dia sedikit lah. Sedikit ada rasa dia. Buat rasa rasa dia orang dekat buat rasa-rasa. Okay, sekarang aku nak review pasal Bodo pula. Bodo ni satu lagi. Bodo ni dia punya trick dia. First dia cakap Twice masuk dia pusing. Jilat cream dia. And then Dah masuk dia celup. Okay, ini aku buka pula. Nampak audio ni punya ni campak tebal sikit amat-amat. Nak banding dengan Timo tak ada Okay lah. Untuk audio ni aku rasa dia sedap juga. Dia memang sedap. Tapi dia tak ada rasa masin macam Kimbo. Audio ni dia rasa biskut dia lah. Dia lebih ke arah manis lah. Memang mesti manis lah. Tak ada rasa lain. So dia manis, lagi tak kenapa. Rasa dia macam tu lah. Dia langur, bila dia makan, dia manis. Okay, untuk product market strategy, aku boleh bagi tahu korang kan. Untuk bahagian geografi dia, Oreo dengan Krimbo ni, untuk Oreo, geografi dia lebih tertumpu supermarket lah. Macam kalau supermarket besar itu macam dia sama je macam dia pun. Cuma Oreo ni dia lebih kecil. Dia lagi banyak supermarket yang ada. Kedai Muji, kedai-kedai Muji yang biasa pun Oreo lagi. Tapi Krimbo ni kalau nak dapatkan agak tak adalah susah, senang. Cuma di kedai Muji ada yang skin yang ada yang tak ada. Ayam pun dah berkukuk lah. Ayam macam mana ni kan. Ayam dah berkukuk tadi. Nak pagi lah. So betul lah. Macam tu lah aku cakap. Untuk Oreo dia mostly dekat semua kedai dia lah. Dekat Dr. ke Aeon ke memang ada. Dekat kedai Runcit pun ada. Tapi untuk Krimbo ni Lotus, tu semua ada. Supermarket besar. Macam untuk kedai Runcit lah. Untuk kedai Runcit, Krimbo ni tak banyak sangat lah. Krimbo ni ada yang kenal, ada yang tak. So Oreo ni orang cakap semua kenal. Okay, kalau ni bagian geografi. Untuk demografi, Oreo dengan Krimbo ni anggaran umur lah. Untuk demografi, anggaran umur dari 6 hingga 18 tahun. Sebab mostly yang 6 hingga 18 tahun ni akan jadi biskut-biskut ni lah. Tak semestinya 6 hingga 18. Ada je orang besar yang makan kan. Contoh macam saya sendiri pun makan. Saya budak universiti, saya sendiri pun makan juga. So dia peringkat umur 30 ke bawah lah. Kalau 30 ke atas tu macam ada yang makan, ada yang tak. Sebab kesihatan, lagi satu kunci ni sebab kesihatan juga. Untuk harga, aku boleh cakap yang Oreo ni